Baik, 96,7 Radio Global FM Lombok, kawan global. Silahkan untuk Anda, kami stop dulu ya pertanyaannya, karena waktunya sudah semakin mepet, kawan global. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah Anda sampaikan ke kami, semoga saja kami ada waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda, kawan global. Untuk pertanyaan yang sudah disebutkan tadi, yang sudah dibaca tadi, silakan Mas Amro atau Mas Rizky nih yang mau jawab. Silakan Mas Amro terlebih dahulu. Oke, untuk pertanyaan terkait pakaian bekas impor ya, tadi dari Mbak Wika. Dan pertanyaan dari Mala. Iya. Nah, ini sekalian saya jawab aja. Oke, silakan. Jadi pertama tentang barang-barang yang dilarang. Jadi setiap barang kiriman yang masuk ke Indonesia itu akan dilakukan pemeriksaan, Mbak, oleh Bea Cukai, baik dokumen ataupun fisik barangnya. Pemeriksaan dilakukan dengan tujuan untuk menetapkan jumlah pungutan yang harus dibayar dan memastikan bahwa barangnya bukan barang yang dilarang impornya atau telah dipenuhi kewajiban izin pembatasannya. Nah, untuk barang-barang yang dilarang itu antara lain misalnya narkotika, psikotropika, atau bahan-bahan prekursor tanpa izin, lalu kosmetik tanpa izin, lalu ada obat tradisional, suplemen, produk pangan lainnya itu yang tanpa izin juga dilarang, lalu buku, majalah, barang cetakan lainnya yang mengandung unsur pornografi itu juga dilarang. Sementara kalau yang perlu izin pembatasannya itu antara lain tadi produk makanan minuman itu harus ada persetujuan dari Badan POM, lalu produk kosmetik juga tadi harus ada izin dari Badan POM. Lalu tadi telepon genggam, tablet itu termasuk yang dibatasi, Mbak. Makanya bolehnya impornya cuma 2. Lalu kalau pakaian, ini pakaian bukan bekas ya. Pakaian bukan bekas ini maksimal 10 piece. Pakaian jadi yang bukan bekas ini maksimal 10 piece. Lalu jadi kalau lebih itu butuh izin dari Menteri Perdagangan. Elektronik juga maksimal 2 buah, 2 piece. Lalu ada produk hewan, tumbuhan, ikan, ini harus ada izin dari karantina. Lalu senjata api, airsoft gun, itu harus ada izin dari kepolisian. Kurang lebih antara lain itulah. Lalu untuk pakaian bekas. Pakaian bekas ini dilarang, Mbak. Jadi berdasarkan peraturan Menteri Perdagangan tahun 2020 nomor 12, ini dilarang pakaian bekas. Kenapa? Yang pertama itu untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum. Yang kedua untuk melindungi hak kekayaan intelektual. Dan yang ketiga untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup. Ini alasannya kenapa dilarang. Seperti itu. Jadi nggak boleh ya. Itu yang dilarang. Yang Mbak Wika ini nggak boleh ya, impor pakaian bekas ya. Nah, tadi untuk Mbak Mala tadi sama Wika ya. Nah, kalau untuk Amel di Ampenan, Mas Rizky, silakan. Ya, baik, menyambung tadi pertanyaan dari Mbak Amel, bagaimana sih kalau saya belanja di luar negeri? Kemudian barang saya ditahan atau ditegah oleh Bea Cukai. Apa sih syarat yang harus saya lakukan untuk agar barang saya itu bisa saya terima? Nah, seperti sampaikan tadi oleh Mas Ambro, itu ada memang beberapa jenis barang-barang yang dilarang atau harus memenuhi izin atau mendapatkan pembatasan. Jadi harus memenuhi izin dari instansi terkait. Nah, ini mungkin kalau seandainya belanja terus barangnya infonya ditegah atau mendapat pasca tracking barang kiriman itu posisi barang ditegah oleh Bea Cukai, mungkin dapat mengkonfirmasi ke Bea Cukai kenapa barang saya ditegah, seperti itu. Jadi mungkin ada syarat-syarat atau dokumen-dokumen pendukung atau pelengkap yang harus dipenuhi terlebih dahulu agar barang itu dapat dikeluarkan seperti itu. Pasti ada alasan tersendiri. Iya, betul. Gitu ya. Nah, balik lagi kita membahas mengenai nomor IMEI tadi ya. Nah, kalau banyak yang tanya nih, gimana sih cara membayar pajaknya, entah itu bea masuk dan PDRI atas perangkat telekomunikasi, Mas Amro? Silahkan. Oke, jadi gimana sih cara bayar pajak ke bea cukai, gitu kan? Jadi setelah pejabat bea cukai melakukan penelitian, lalu melakukan penetapan terhadap nilai pabean, itu nanti akan diterbitkan kode billing, Mbak Kika. Kode billing ini berlaku selama 7 hari. Yang selanjutnya untuk pembayarannya bisa dilakukan melalui bank persepsi. Bank persepsi ini ada banyak, Mbak, termasuk Mandiri, BNI, BCA, termasuk bisa di ATM-nya, Mbak, ada menunya pembayaran billing. Lalu bisa melalui pos persepsi, dalam hal ini kantor pos PT Pos Indonesia atau lembaga persepsi lainnya. Jadi kalau pelunasannya melalui billing ini, pajak yang di-store langsung masuk ke rekening penerimaan negara, seperti itu. Kalau misalnya billingnya nih udah mati nih, udah tidak berlaku gitu, nanti bisa datang ke kantor kami untuk aktivasinya lagi, cetak billing ulang, seperti itu. Baik. Nah, kalau kedaluarsa gitu ya, bisa minta kode billing baru gitu ya, cetak ulang ya. Nah, setelah membayar pajaknya nih, Mas Rizky, HP-nya bisa langsung dipakai nggak? Nah, baik Mbak Ika, ini mungkin jadi banyak pertanyaan di masyarakat. Jadi, apakah setelah saya mendaftarkan IMEI dan membayar pajak, apakah HP saya bisa langsung aktif? Nah, ini sesuai dengan siaran pers bersama pemerintah saat menerapkan pengundahan IMEI pada tanggal 15 September 2020. Itu dinyatakan bahwa aktivasi HP akan aktif 2 kali 24 jam setelah memenuhi kewajiban perpajakannya. Itu maksimal 2 kali 24 jam. Kemudian apabila HP masih tidak aktif, nah ini ada beberapa faktor. Yang pertama mungkin bisa mendatangi gerai-gerai customer operatornya. Karena beberapa pada saat datang kami ternyata masalahnya bukan di IMEI-nya, masalahnya di kartunya. Jadi, nah apabila setelah mendatangkan itu ternyata tidak ada masalah, itu dapat menghubungi call center Kominfo di nomor 159 untuk menanyakan terkait regulasi atau kebijakan yang mengenai pengundahan IMEI, karena pengundahan IMEI ini ada di bawah dari Kominfo, seperti itu. Baik. Jadi kalau misalkan belum bisa aktif 2 kali 24 jam, itu bisa dicek-cek ulang deh ya. Betul, gitu ya, apa nih yang bermasalah. Nah, kalau membeli HP dari luar negeri dan dikirim melalui kantor pos nih, Mas Amro, gimana proses pendaftaran IMEI-nya? Itu kan berarti bukan orang yang melewati bandara, cuman barang kirimannya aja nih, Mas Amro, silahkan. Ya, betul. Jadi begini, mohon dipastikan ketika melakukan transaksi itu untuk dapat menyampaikan pemberitahuannya secara benar. Jadi jangan bilangnya bawa buku padahal isinya HP seperti itu. Itu yang pertama. Lalu karena nanti ada proses pemeriksaan, ketika kedapatan bawaannya adalah HP, itu nanti kita akan registrasikan IMEI-nya, begitu. Selama kita bisa mendapatkan informasi soal IMEI-nya, kita lakukan pendaftaran. Lalu nanti setelah keluar pajaknya, dilunasi, baru IMEI-nya akan aktif. Seperti itu. Baik. Nah, kalau misalkan belinya itu dari all shop dalam negeri dan ternyata perangkat telekomunikasi tersebut belum didaftarkan IMEI, ini bisa mendaftar IMEI di kantor bea cukai terdekat, Mas Rizky? Ya, baik. Nah, ini juga menarik karena ada beberapa juga yang mendatangi kantor kami membeli HP tergiur dengan harga yang murah di all shop dalam negeri, terus datang kantor kami untuk menanyakan bagaimana saya mendaftarkan IMEI-nya. Nah, dapat kami sampaikan sampai dengan saat ini kewenangan Bea Cukai hanya dapat melakukan pendaftaran atas perangkat telekomunikasi dalam pemberitahuan pabean, hanya yang dari luar negeri, baik itu barang kiriman atau yang dibawa oleh penumpang. Jadi untuk all shop dalam negeri bukan menjadi kewenangan kami untuk mendaftarkan IMEI HP tersebut. Baik. Nah, kalau misalkan dokumennya nih paspor gitu, misalkan atas namanya Kika nih, sudah digunakan untuk mendaftarkan satu HP, bisa digunakan untuk mendaftarkan satu HP yang lain nggak? Karena infonya kan satu orang bisa mendaftarkan dua buah HP nih, Mas Amro. Betul, Mbak. Jadi seperti ini ya. Jadi ketika ada proses masuk ke daerah pabean, itu diberikan kesempatan untuk mendaftarkan IMEI-nya. Jadi ketika kesempatannya sudah dimanfaatkan untuk mendaftarkan satu HP, otomatis kesempatannya sudah habis gitu, sudah gugur. Jadi untuk kawan-kawan global, ketika melakukan pembelian dari luar negeri atau bawa dari luar negeri dimanfaatkan, bisa didaftarkan IMEI-nya sampai dengan maksimal 2 HP. Oke. Setelah itu nanti sudah gugur kesempatannya, seperti itu. Sudah nggak bisa lagi. Betul, gitu ya, cuma maksimal 2 HP. Nah, di media sosial kan banyak ya Mas Rizky yang menawarkan buka blokir IMEI HP yang berasal dari luar negeri. Ini termasuk penipuan atau gimana sih ini, Mas Rizky? Ya, baik Mbak Gika. Jadi seperti saya sampaikan tadi, bahwa sampai dengan saat ini kewenangan untuk pendaftaran IMEI HP yang berasal dari luar negeri itu hanya dilakukan oleh kantor Bea dan Cukai, oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jadi emang banyak di media sosial, forum itu menawarkan bisa buka blokir, itu ya bisa dikatakan itu ya modus yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu. Jadi mengambil kesempatan, menawarkan bisa membuka blokir. Jadi kami sampaikan, kami himbau kepada kawan global sebaiknya mendatangi kantor Bea dan Cukai. Oke, seperti itu. Sebaiknya langsung mendatangi kantor Bea dan Cukai. Betul. Jangan kemana-mana kawan global, tetap di Bincang Global.